Kadang aku haus untuk berucap, namun aku cukup menatap kedua kelopak saat kita bercakap. Seolah ada rindu yang terselip di sekujur raga ini dan lenyap oleh titik pertemuan. Tak sekadar bertemu, mungkin gelak tawamu menjadi alasan untuk aku tetap di sampingmu, menumpahkan seluruh kebrutalan fenomena sandiwara kehidupan, menertawakan setiap kesalahan, meributkan kefanatikan, mengukir kenangan-kenangan pada jutaan gigabyte memori pikiran. Sadar atau tidak, aku memperhatikan setiap gerik yang berusaha membius lelahku. Sunyi, senyap, perlahan mulai menghunuskan kebahagiaan kala senyum itu begitu tulus kau hadirkan. Kau menempatkan kasih begitu dalam sehingga sangat lekat kurasakan. Sampai saat ini, rasa itu masih tetap dan bahkan bertambah meski badai perdebatan kian menyemarak. Kemarau tak lagi sama karena rindumu semakin membasahi pikiranku, mengubah setiap kerutan di dahi menjadi kerutan pada pipi. Bertahan bagiku adalah bukan pilihan, melainkan untuk suatu tujuan yang kuharap cepat tersampaikan. Pernahkah kau berbisik pada bayanganmu, mengapa kau begitu istimewa bagiku? Mungkin seluruh darah berusaha memenuhi jantung dan meledak tak kuasa merespon jawaban, mengeras dan membeku. Kau tak dapat mengontrol suhu yang semakin lirih, semakin tak sopan menelusuri tubuhmu. Saat betapa bahagianya darah itu menerima kabar yang kau anggap sebagai rayuan gombal.